Coca-Cola. Bonsoir, nous sommes avec... Gelandang Prancis Paul Pogba baru-baru ini membuat heboh lantaran terekam kamera sedang menyingkirkan botol minuman beralkohol merek Heineken saat sesi jumpa pers Rabu 16 Juni. Tindakan tersebut membuat heboh publik lantaran sebelumnya Cristiano Ronaldo juga melakukan hal yang sama dengan menggeser minuman sponsor Coca-Cola. Cristiano Ronaldo menyingkirkan minuman Coca-Cola karena minuman tersebut bersoda dan memilih meminum air mineral. Ronaldo menyingkirkan botol Coca-Cola dan menggantinya dengan sebuah botol air mineral. Penyerang Juventus dan timnas Portugal itu langsung mengangkat dua botol Coca-Cola yang terletak di meja setelah ia duduk. Kedua botol itu disingkirkan ke samping, kemudian dia mengangkat sebuah botol air mineral. Air mineral, kata Ronaldo sambil menunjukkan botol itu. Imbas dari tindakan Ronaldo tersebut, harga Coca-Cola langsung anjlok dan mengalami kerugian hingga 57 triliun. Sama seperti Coca-Cola, Heineken juga merupakan salah satu sponsor dalam gelaran Euro 2020. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak Paul Pogba disuguhi berbagai minuman seperti minuman bersoda, Coca-Cola, minuman beralkohol Heineken dan air mineral. Namun, Paul Pogba menurunkan botol berwarna hijau tersebut tanpa mengatakan sepatah kata apapun. Aksi ini tidak mengherankan mengingat dalam agama yang dianut Paul Pogba, menanggap minuman beralkohol merupakan hal yang diharamkan. Ditambah lagi, Paul Pogba dikenal sebagai penganut Islam yang taat. Bersyukur merupakan salah satu cara Paul Pogba mengingat keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang sudah dicapainya sejauh ini, baik dalam kehidupan karir maupun pribadi. Gelandang 28 tahun ini selalu mengucap syukur. Paul Pogba mengaku semenjak memeluk agama Islam pada 2013, hidupnya jadi lebih tenang. Kehidupan spiritual Paul Pogba berubah drastis, sehingga membuatnya lebih nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Islam membuat saya berubah. Islam membuat saya menyadari hal-hal dalam hidup. Saya kira saya menjadi lebih tenang karenanya. Itu membawa perubahan yang baik dalam hidup saya karena saya dilahirkan sebagai seorang Muslim, kata Pogba. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you!